Gimana leng, kok aku manis buat jatuh cinta teriang-iang. Aku jadi gimana gitu ya. Aku masih kecil suka sama and then you'll die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Awan DC. Oke guys, di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara edit foto menjadi sebuah video di aplikasi Filmmaker ya guys, dan memakai aplikasi tambahan yaitu aplikasi Bitkin. Dan contoh videonya seperti di awal tadi ya guys. Oke guys, tanpa lama-lama kita mulai ke proses tutorial. Oke guys, seperti biasa kalian tekan ikon plusnya, habis itu kalian pilih aspek rasio 1:1. Oke, habis itu kita pilih foto yang ingin kita edit ya guys. Habis itu kita pergi ke pengaturan, ke penyuntingan. Durasi foto Depol Pro nya kalian ubah menjadi 0.6. Oke, di sini ya guys, habis itu checklist kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto Depol Pro nya kalian naikkan menjadi 0.7. Kalian naikkan satu mata ya guys, menjadi 0.7. Habis itu checklist kalian masukkan satu lagi buah foto. Pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto Depol Pro nya kalian ubah lagi menjadi 0.5. Oke, habis itu checklist kalian masukkan satu lagi buah foto. Pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto Depol Pro nya kalian ubah lagi menjadi 0.2. Kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. Habis itu checklist kalian masukkan dua buah foto. Oke, habis itu pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto Depol Pro nya kalian ubah menjadi 0.5. Oke, di sini ya guys, kalian naikkan ya guys menjadi 0.5. Habis itu checklist kalian masukkan satu lagi buah foto. Oke, habis itu kita checklist dulu ya guys. Oke, kita boleh perbesar thumbnailnya sedikit ya guys. Oke, habis itu kita kembali ke posisi awal. Habis itu kita masukkan audionya. Nanti audionya kalian boleh download di komentar paling atas ya guys yang saya beri pin. Oke, itu kita cek ya guys. Oke, di foto yang pertama ini kita beri klip grafis yang sweet please ya guys. Kita beri klip grafis yang sweet please yang nomor 5. Jadi ini dari aplikasi Bitsync, nanti kalian boleh masukkan ke Cinemaster ya guys. Checklist di foto yang kedua ini kita beri klip grafis yang perjalanan kenangan ya guys. Ini kliennya belum ada, boleh pergi ke dapatkan lainnya. Oke, di sini kita pilih yang nomor 1 guys. Oke, itu checklist di foto yang ketiga ini kita beri klip gratis yang animasi masuk ya guys. Animasi masuk yang nomor 43. Kalian yang belum ada boleh pergi ke dapatkan lainnya guys di toko aset Cinemaster. Oke, seperti ini ya guys. Habis itu checklist. Oke, kalian boleh perbesar sedikit tambahnya ya guys biar enak kita memasukkan klip grafisnya. Oke, di foto yang selanjutnya ini kita beri klip grafis yang perjalanan kenangan ya guys. Klip grafis perjalanan kenangan lagi yang nomor 1. Oke, checklist di foto selanjutnya ini kita beri klip grafis perjalanan kenangan lagi ya guys yang nomor 2. Oke, habis itu checklist di foto yang terakhir ini kita beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys. Kita beri klip grafis animasi masuk yang nomor 23. Jadi seperti ini guys. Oke, habis itu checklist kita kembali ke posisi akhir foto seperti ini lagi ya guys. Kita pergi media, kita pilih foto selanjutnya. Oke, habis itu kita pergi pengaturan dulu ya guys ke penyuntingan. Durasi foto Depol Pro nya kalian ubah menjadi 0.6. Kalian naikkan ya guys menjadi 0.6. checklist kalian masukkan 8 buah foto. Oke, habis itu kita checklist dulu ya guys. Oke, di 8 foto ini kalian beri klip grafis sweetlist ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Ke 8 foto ini kalian beri klip grafis sweetlist yang nomor 5. Oke, seperti ini ya guys. Oke, kalian terapkan ke semua foto ya guys memakai klip grafis sweetlist yang nomor 5. Oke, kita boleh kembali ke posisi akhir foto lagi ya guys. Kita pergi media, kita pilih foto selanjutnya. Oke, habis itu kita pergi pengaturan dulu ke penyuntingan. Durasi foto Depol Pro nya kalian turunkan menjadi 0.2. Oke, seperti ini ya guys. Seperti checklist kalian masukkan 2 buah foto. Oke, habis itu kita cek dulu ya guys, di 2 foto ini kalian beri klip grafis yang perjalanan kenangan ya guys. Perjalanan kenangan yang nomor 1. Habis itu di foto yang kedua ini kalian beri klip grafis lagi perjalanan kenangan yang nomor 2. Oke, habis itu kita checklist, kita kembali ke posisi akhir foto lagi ya guys. Kita pergi media, kita pilih foto selanjutnya. Oke, habis itu kita pergi pengaturan lagi ya guys ke penyuntingan.
Durasi foto double proyeknya kalian ubah, kalian naikkan ya guys menjadi 0.7. Oke seperti ini ya guys. Habis itu checklist kalian masukkan 3 buah foto. Oke betul, kita checklist dulu ya guys. Di 3 foto ini kalian beri klip gratis yang sweetlist lagi ya guys. Kalian beri klip gratis yang sweetlist yang nomor 3, yang nomor 5, sorry, yang nomor 5. Oke, kalian terapkan ke 3 foto ini ya guys, memakai klip gratis sweetlist yang nomor 5. Oke, untuk kita pergi ke posisi air foto lagi ya guys. Habis itu kita pergi ke media, kita pilih foto selanjutnya. Oke, habis itu kita pergi pengaturan lagi ya guys, ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian ubah menjadi 0.6. Kalian turunkan ya guys menjadi 0.6. habis itu checklist kalian masukkan 1 buah foto. Oke, pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian naikkan lagi ya guys, kalian kembalikan menjadi 0.7. Oke, habis itu checklist kalian masukkan 2 buah foto. Oke, habis itu checklist di 3 foto ini ya guys. Di 3 foto ini kalian beri klip grafis sweetlist lagi ya guys. Kalian beri klip grafis sweetlist yang nomor 5. Oke, habis itu kita kembali ke posisi akhir foto lagi ya guys. Kita pergi media, kita pilih foto selanjutnya. Oke, habis itu pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian ubah menjadi 0.2. Kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. Checklist kalian masukkan 3 buah foto. Oke, habis itu pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian ubah lagi menjadi 0.3. Kalian naikkan ya guys menjadi 0.3. habis itu checklist kalian masukkan 1 buah foto. Oke, habis itu kita cek dulu ya guys. Oke, di 4 foto ini kalian beri klip grafis yang sweetlist lagi ya guys. Kalian beri klip grafis sweetlist yang nomor 7. Oke, kalian terapkan ke semua foto ya guys, ke 4 foto nih ya guys, memakai klip grafis sweetlist yang nomor 7. Oke, habis itu kita pergi ke akhir foto lagi ya guys. Kita pergi media, kita pilih foto selanjutnya. Oke, habis itu kita pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian ubah menjadi 0.2. Kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. habis itu checklist kalian masukkan 2 buah foto. Oke, habis itu pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.3. Oke, habis itu checklist kalian masukkan 17 foto. Oke, kita cek dulu ya guys. Oke, kita kembali ke posisi foto yang belum ada klip grafisnya. Oke, ke semua foto ini kalian beri klip grafis yang perjalanan kenangan ya guys. Kalian beri klip grafis perjalanan kenangan nomor 1 sama nomor 2 ya guys. Oke, kalian terapkan ke semua foto ya guys, memakai klip grafis perjalanan kenangan nomor 1 sama 2 bergantian guys ya. Oke, kita kembali ke posisi air foto lah ya guys. Kita pergi media, kita pilih foto selanjutnya. Oke, betul, kita pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi double proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. Oke, seperti ini ya guys. Habis itu checklist kalian masukkan 14 foto. Oke, itu kita checklist ya guys. Oke, di 14 foto ini kalian beri klip grafis Sunny Album ya guys. Oke, di 14 foto ini kalian beri klip grafis Sunny Album yang nomor 3 ya guys. Jadi seperti ini guys. Oke, kalian terapkan ke semua foto ya guys, memakai klip grafis Sunny Album yang nomor 3. Habis itu kita kembali ke posisi air foto lah ya guys. Kita pergi media, kita pilih foto selanjutnya. Oke, habis itu kita pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian turunkan ya guys ke mentok ya guys 0.1 seperti ini ya guys. Oke, checklist kalian masukkan 18 foto. Oke, habis itu checklist ya guys. Ke 18 foto ini kalian beri klip grafis lagi ya guys. Kalian boleh perbesar tampilannya sedikit, kalian geser ke kanan ke kiri seperti ini. Kalian beri klip grafis yang kuas tinta ya guys, yang nomor 3. Oke, kalian terapkan ke 18 foto ini ya guys, memakai kuas tinta yang nomor 3. Oke, itu kita kembali ke posisi air foto lah ya guys. Kita pergi media, kita pilih foto selanjutnya.
Oke, habis itu pergi ke pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto terpuruknya kalian ubah menjadi 0.5, kalian naikkan jadi menjadi 0.5. Habis itu checklist, kalian masukkan 2 buah foto. Oke, habis itu checklist, di 2 foto ini kalian beri klip grafis animasi masuk ya guys, animasi masuk yang nomor 6 sama nomor 5 ya guys. Jadi yang pertama nomor 6, jadi yang kedua nomor 5. Oke, di foto yang pertama ini kalian zoom posisi awalnya ya guys, seperti ini ya guys. Kalian zoom posisi awalnya. Di foto yang kedua kalian zoom posisi akhirnya ya guys. Jadi seperti ini guys. Oke, checklist. Oke, kita kembali ke posisi air lagi ya guys. Kita pergi media, kita pilih foto selanjutnya. Oke, itu kita pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto Double Pro ini kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. habis itu checklist, kalian masukkan 5 buah foto. Oke, itu checklist ya guys. Foto yang pertama ini kalian beri klip grafis yang sweetlist ya guys, kalian beri klip grafis sweetlist yang nomor 15. Oke, di foto selanjutnya kalian beri klip grafis yang sweetlist lagi ya guys, yang sweetlist yang nomor 17. Oke, checklist, di foto selanjutnya kalian beri klip grafis sweetlist lagi ya guys, sweetlist yang nomor 7. Oke, checklist, di foto selanjutnya kalian beri klip grafis sweetlist lagi ya guys, sweetlist yang nomor 13 ya guys, yang nomor 13. Oke, seperti ini. Checklist, di foto selanjutnya kalian beri klip grafis sweetlist lagi yang nomor 15. Oke, checklist, kita kembali ke posisi air foto lagi ya guys. Habis itu kita pergi media, kita pilih foto selanjutnya. Oke, habis itu pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian ubah menjadi 0.3, kalian naikkan ya guys menjadi 0.3. checklist, kalian masukkan 2 buah foto. Oke, habis itu di 2 foto ini kalian beri klip grafis sweetlist, klip grafis sweetlist yang nomor 17 ya guys. Di foto yang pertama ini kita beri klip grafis sweetlist yang nomor 17. Di foto selanjutnya ini, yang terakhir ini, kalian beri klip grafis sweetlist yang 07. Oke, yang 07 seperti ini ya guys. Habis itu checklist, kita kembali ke posisi air foto lagi, kita pergi media, kita pilih foto selanjutnya. Oke, habis itu kita pergi pengaturan lagi, ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian turunkan lagi ya guys, kalian kembalikan menjadi 0.2 seperti ini. Untuk checklist, kalian masukkan 1 buah foto. Oke, habis itu kita checklist ya guys. Di foto ini kalian beri klip grafis yang sweetlist lagi ya guys, kalian beri klip grafis yang sweetlist yang nomor 15. Oke, seperti ini ya guys. Habis itu checklist. Oke, habis itu kita pergi pengaturan lagi, kita pergi media lagi ya guys. Habis itu pergi media, kita pilih foto selanjutnya. Habis itu pergi pengaturan, ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian naikkan menjadi 0.5. Oke, seperti ini ya guys. Habis itu checklist, kalian masukkan 1 buah foto. Oke, habis itu checklist ya guys. Di foto ini kalian beri klip grafis yang perjalanan kenangan ya guys, kalian beri klip grafis perjalanan kenangan yang nomor 4. Oke, checklist. Oke, seterusnya kalian masukkan sendiri ya guys. Nanti detiknya kalian boleh screenshot, atau nanti kalian boleh download di komentar paling atas. Oke, kalian masukkan dulu ya guys. Oke guys, apabila kalian sudah siap memasukkan ke semua detik sama fotonya, kita boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys, foto yang belum ada klip grafisnya. Oke, di posisi seperti ini kalian jangan lupa kalian kasih tanda dulu ya guys, kalian tekan seperti ini sampai warna biru seperti ini. Oke, habis itu kita beri klip grafis ya guys. Oke, di semua klip, ke semua foto ini kalian beri klip grafis sweetlist yang nomor 4 ya guys. Oke, kalian terapkan ya guys ke semua foto memakai klip grafis sweetlist yang nomor 4. Oke, apabila kalian sudah siap memasukkan klip grafis tadi yang sweetlist nomor 4 tadi, kita boleh kembali ke posisi yang kita kasih tanda tadi ya guys. Oke, di seperti ini ya guys, yang kita kasih tanda biru tadi. Kita pergi lapisan, kita pilih media. Oke, di sini kalian pilih latar yang warna hitam ya guys. Oke, habis itu kalian fullkan seperti ini. Oke, habis itu checklist, kalian tekan lagi, kalian
3 alfa opasitas ya guys, kalian turunkan, kalian sesuaikan dengan cahaya foto yang ingin kalian edit ya guys. Oke, di sini saya pilih yang nomor 38 atau 37 seperti ini, checklist. Setelah kalian tekan lagi, kalian boleh tarik sampai ke akhir foto ya guys. Oke, habis itu kita kembali lagi ke warna solid seperti ini. Habis itu kita pergi lapisan lagi ya guys, kita pergi ke media, kalian masukkan logo kalian ya guys, kalian masukkan watermark kalian ya guys. Oke, di sini kalau belum fullkan, kalian boleh atur tata letaknya ya guys, terserah kalian mau taruh di mana. Oke, di sini saya taruh di sebelah pojok kanan atas ya guys. Kalian beri animasi masuk yang slip down ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Oke, itu checklist. Habis itu tekan lagi, kalian boleh tarik sampai ke akhir foto. Oke, habis itu kita boleh kembali ke posisi awal ya guys. Kita boleh kembali ke posisi awal, kita pergi lapisan, kita pilih media. Di sini kalian boleh masukkan efek neonnya ya guys. Nanti semua bahan-bahan kalian boleh dapatkan di komentar paling atas ya guys. Kalian boleh download di sana nanti. Oke, habis itu kalian fullkan ya guys. Kalian tekan kotak yang di tengah itu, habis itu kalian pilih yang sebelah itu. Checklist, kalian tekan lagi, kalian pergi, kalian matikan dulu ya guys audionya. Kalian tekan gambar speaker itu, kalian tekan gambar speaker lagi, habis itu checklist. Kalian tekan lagi, kalian pergi ke menyampur ya guys, untuk membuang background warna hitamnya. Oke, begitu menyampur, habis itu kalian pilih layar. Oke, seperti ini ya guys, habis itu checklist. Oke, di sini kita coba play ya guys. Gimana weh, kok aku manis weh, buat jatuh cinta teriang-iang eh. Aku jadi gimana gitu ya, aku masih kecil suka sama aku. Oke guys, nanti kautusnya kalian boleh masukkan sendiri ya guys. Tutorial selesai, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.